Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lagi berada di Speed Wadia Bero untuk menuju Desa Wadia Bero. Ini perjalanan kita ini dari Bau-Bau menuju Wadia Bero di sore hari ini. Nah, jadi saya menumpang di sini karena untuk Speed Lombe itu dia pulang dari Bau-Bau dia jam 10. Sementara kalau Wadia Bero ini dua kali dia land. Dari Bau-Bau itu jam 10 pagi sampai dengan jam 3:30 sore. Tapi kalau dari Wadia Bero dia kalau pagi itu jam 7 pagi dan jam 1 siang dua kali landnya. Jadi kalau kita mau terlambat untuk pulang dari Bau-Bau ke Lombe, nah, tidak usah takut, menumpang saja di Speed ini. Pokoknya alam yang indah, pemandangan yang luar biasa itu kita akan dapatkan ketika kita naik di Speed Wadia Bero. Kalau kita pulang dari Lombe, dari Bau-Bau ke Lombe, alam dalam hamparan-hamparan tebing-tebing yang indah juga pasti kita akan dapatkan. Jadi saya senang sekali kalau saya pulang terlambat dari Bau-Bau, saya tidak lupa naik Speed Wadia Bero. Luar biasa ini. Wah. Ini pokoknya kalau sudah masuk di sini kan ombak sudah tidak ini, tapi kalau belum masuk wilayah ini luar biasa ombaknya, ngeri. Ya, itulah tadi sekilas tentang perjalanan kita ketika kita naik Speed Wadia Bero. Jangan lupa subscribe terus YouTube channel Keluarga Berentengan. Jangan lupa kamu orang komen juga, dan jangan hanya lihat-lihat saja, nonton. Kalau sudah subscribe, like, bagikan juga dengan teman-teman supaya kalau ini di subscribe, nah ini lebih bagus lagi. Oke, sekian dulu dari saya, kita mau turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.